So ya, ini gue dari tempat apa ya, dulu beberapa tahun lalu pernah sempet beberapa kali reguler di sini, dan kali ini reguleran lagi di sini, tapi kali ini berdua sama Odi Purba, ada basis muda berbakat. Dan iya, nanti bakalan dia bawain reguler biasa sih, manggung reguler biasa. Cuman nanti setelah dari sini gua bakalan ada latihan bareng Rifka Raman Collaboration. Oke, kita aja ketemu lagi nanti, tapi jadi gua kerja dulu, abis itu nanti baru latihan buat acara Trans TV, belum tahu apaan. So, mari kita siap-siap. Udah ada Agung Sali sedang mempersiapkan audionya dan kameranya juga. So, mari kita siap-siap. Siap. Ya, udah kedatangan basis muda berbakat Odi Purba. Yes. Dia menemani gue pertama kalinya, gue manggung berdua sama dia as a vocalist. Kayak gitu ya, iyalah. Makasih ya Otski, kita menggantikan Tommy Ivan hari ini, si dua bajingan itu. So, siap. Fly. If I just spread my wings and
kasih banyak teman-teman. Asyoy. Jadi tim Horenya ini, dan tentunya terima kasih buat Hody Purba. Terima kasih banyak ya Otski. Aduh gelap nih, backlight. Ya intinya terima kasih juga Mas Noel. Makasih banyak Mas Noel. Sia. Dan tadi ada yang nyanyikan tadi tuh tante-tante yang cantik. Terus dia ngasih ini nih. Ye, gitu aja lumayan nih, kita bagi-bagi sama Mas Noel dan Odi, oke? See ya. Dadah. Hati-hati nih Budo. Jadi Budo bawain gitar gua. Dadah. Hati-hati dah. Ya. Budo hati-hati nih. Kabarin aja ya. Hey, what's up? So. Dari Senayan udah sampai di AB Studio, dan kebetulan gua sebelumnya dari yang manggung sama Afgan tuh. Nah, basi gua titipin di sini. Jadi tadi pas banget latihannya di sini, dan tadi gitar gue titipin Budo, terus ya udah dah gue kesini nggak bawa bass, jadi bass sudah di studio. So mari kita masuk, agak telat dikit gue karena ya gue udah izin sih sama Mas Rifka buat terlambat karena ada regaler dulu. Yuk mari siap. Halo Mas. Halo Mas, ketemu lagi ya. Lo iye orang trans, Keski. Halo kan ini WhatsApp. Gak dibuka. Mas Wahid. Yes. Anyong. Gak dibuka. Selamat malam. Itu dibuka senapnya doang. Mas Acuy. Ray Prasetya on drums. Ininya yang hitamnya doang kan? Jordan. Yes. Amazing. Yang hitam nempel di. Yuk kita nunggu sih. Mas Rifka. Mata Selamat Mas malam. Gini. Yes. Yeah. Finally berjumpa lagi bersama teman-teman. Nah, enggak pakai minor maksud gua. Oh, jadi cuma dari yang itu kan balik ke G dulu ya. Balik ke E minor kan ada solo di E minor ya. Nah, tapi itu balik ke langsung itu. Tapi motong ya. Motong. Kayak motong kan, jadi yang B-nya. Iya, B-nya cuma dikit. Ini jadi cuma sekali doang ya. Yes. Serkon mana? Oke. Okay. Sebelasnya sebar aja berarti. Jadi dari C minor hajarnya D 11. Oh. Artinya di minor. D minornya jadi jembatan buat pindah ke E minor. Pindah kan? Ke E minor. Nah, ini langsung ke D 11. Jadi dia udah 5 di situ. Oke. Okay. Coba 1 2 3. Thank you.
udah kelar latihannya jam 12 malam. Kita ada sisa sejam. Amazing. Dan bintang tamu lama. Kita kelar jam 10. Gokil sih. Ini latihan paling nyaman banget. Ray on bass, please welcome. Manusia kelahiran 90-an tuh tai-tai semua sih, entah kenapa. Dan contoh Ray Prasetya tuh lu menguasai lima instrumen lebih ya. Tapi gue saxophone gitu gak bisa. Enggak. Terus violin gitu. Lu berarti bisa. Keyboard, drum, bass, guitar, vokal ya. Belajar, anjir sih. Belajarannya. Nah, pertanyaan gue, lu emang belajar dulu atau tiba-tiba bisa aja? Maksudnya gini. Iseng sih, iseng. Karena waktu itu gue umur 15-16 sempat bosan main drum gitu kayak. Oh. Anjing gue enggak tahu mau ngapain terus gue kayak instrumen lain. Iya. Dia bosan main instrumen lain jago. Kalau gue bosan main instrumen lain ya tanggung jatuhnya. Jadi emang apa ya? Itu yang dinamakan talent, the real talent, the real bakat. Bakat itu ya ini, nah itu tuh, ini itu bakat. Jadi dari kemarin bass gua emang gua taruh sini yang bass Afgan tuh. Nah, Erotomania. Taro nene. Ya. Eh benar, itu yang dinamakan bakat gitu. Lu pasti lu waktu belajar enggak lama kan, maksudnya pasti tiba-tiba bisa aja, iya enggak? Iya kan? Ya, tapi mungkin karena gua jadi excited banget. Iya sih. Benar. Karena gua juga lumayan concern banget sama multi instrumentalis gitu, orang-orang yang emang enggak cuman jago satu alat. Ini jago ya, dalam artian jago, bukan cuman bisa tapi jago. Itu top sih. Anyway, udah ngantuk, kita pulang dulu. Balik dulu ya teman-teman. Ada Ivan Alidian. Tenang, segera ya. Sebulan. Sibuk Van ya. Dah. Hati-hati teman-teman di jalan. Dah. Yes. Oh, ada Avery Signature ya. Kepek banget. Tuh ada Avery Signature.